Mil, nonong aja ente. Minta maaf dulu, Melati. Abang dong yang minta maaf duluan. Abang kan lebih banyak nyakitin hati Jamile. Astagfirullahaladzim. Jamile, ente gak ngerti agama ya? Gak diajarin sama cingali ente. Di mana-mana perempuan dulu, bini minta maaf yang laki. Ya kalau laki bener sih gak apa-apa. Kalau lakinya kayak abang, abang aja duluan soalnya minta maaf. Gak ada sejarahnya laki minta maaf sama bini. Minta maaf yang sini. Ogah, abang duluan. Teh. Abang. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Jang. Emang begitu. Seorang istri memang harus patuh sama suami. Kecuali terhadap hal-hal yang dilarang agama. Dengar kan? Dengar barusan apa yang diomongin Cing Ali ente. Dia aja belain aneh. Emang begitu bang, emang kudu begitu. Bini, minta maaf melaki. Emang bener. Seperti Siti Asia terhadap Fir'aun. Hah? Astagfirullahaladzim bang, lebaran nih bang. Jangan kelewatan bercandanya bang. Sama ini sama Fir'aun. Assalamualaikum. Salam. Salam. Deh, emang lupain itu apa kata Cing Ali tadi. Sekarang ayah, Siti Asia mau minta maaf ame abang. Hah? Oh, jadi ente mau bilang juga kalau ini Fir'aun gitu. Ayah minta maaf ya bang. Ayah banyak salah sama abang. Maafin semua kehilafan ayah sama kesalahan ayah ya. Iya, yeah, sama-sama. Bang, boleh gak mulai sekarang ayah panggil abang V? Hah? V? Iya. Yeah. Romantis tuh. Kedengerannya elegan. Abang tahu gak kepanjangan V itu apa? Apaan sayang? Fir'aun. Ah. Bahlul. Gak beda jauh mencingnya. Ujung-ujungnya tetap aja. Gak ngenakin. Habis sholat id berjamaah. Alhamdulillah. Nambil lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mamat Kare masuk. Masuk. Iya. Tunggu. Jangan duduk. Tunggu. Tunggu. Astagfirullah. Abang kebangetan ih. Biar steril. Rumah orang kaya. Pernah apa-apa virus miskin ntar kebawa ke sini. Duduk. Ayo duduk. Kanyo. Udah duduk. Perasaan gue tuh kagak enak pas jalan kemari. Bener kan? Kejadiannya kayak gini. Kita mau duduk di dalam tisu. Hah, udah lama, udah tanggung nyampe sini juga. Kita makan maksudnya tuh baik, biar aja Allah yang nyatet maksud baik kita. Kalau tuan rumahnya songong kayak gini, Mat, urusan dia sama Allah lah, Mat. Terus gimana nih? Duduk gak? Duduk aja lah. Mat, yuk, duduk deh, cicipin aja ya. Nih kuenya silakan loh. Nih, Mat, taruh. Iya. Makasih ya, Bo. Apa tuh, Mat? Apaan sih, Bo? Taruh, Mil, ah. Ini makanan khusus buat orang kaya, buat tamu istimewa. Tau nggak? Orang miskin nggak pantas. Ini sih kelihatannya biskuit, tapi mahal harganya. Nggak pas buat perut ente. Ente makan mencret. Abang ya, kalau nggak ikhlas nyiapin buat tamu, nggak usah disediain, bang. Taruh aja dalam sekalian. Malu-maluin aja. Orang miskin kompak nih. Ceritanya solider nih. Orang miskin begitu tuh. Kalau dianu-anuin aja suka guyup. Sama-sama orang miskin. Yuk, kita pulang aja yuk. Niat kita sih baik. Mau minta maaf sama silaturahmi biar dapat pahala. Tapi kalau harga diri kita diinjek-injek, kita harus berontak juga. Bukannya pahala yang kita dapat, malah dosa kita dapat. Enggak ada yang ini nih. Yuk, Mat, kita pulang aja, Mat. Gak usah pakai salam-salaman, Mat. Yuk, ayo pulang. Ente mau kemana? Mau pulang ya? Nah, katanya mau silaturahmi. Hah? Udah tanggung kesini. Katanya mau dapat pahala. Hah? Mau dapat pahala enggak? Silaturahmi pahalanya gede loh. Apalagi silaturahmi ke tempat orang kaya. Gede banget. Iya udah minta maaf deh. Susah amat minta maaf orang miskin sama orang kaya. Gimana? Ya udahlah, Mat. Udah tanggung kesini juga. Bener juga lo, yuk. Jangan sampai niat baik kandas gara-gara ulah setan. Setan. Oke, bang. Mamat mau minta maaf sama abang. Walaupun mamat tahu pasti abang dosa lebih banyak ke mamat. Allah juga tahu. Tapi berhubung abang lebih tua dari mamat dan udah buat tanah, jadi mamat ngalah aja. Mamat minta maaf sekarang. Yo, bang. Aku juga. Kalau nggak disuruh Bang Ali, aku udah bakal minta maaf sama abang. Oh, jadi ceritanya ente nggak ikhlas nih minta maafnya. Kali. Yaudah, nggak apa-apa. Ma'adid musawaroh. Orang terlanjur kaya yang love, revel. Nggak apa-apa. Wajar.
Maafin orang kan dapat pahala. Ya udah, mau maaf kan? Minta maaf. Sebelum ane lupa, ente bawain duit ane dulu tuh. Berat bukan apa-apa. Tuh, di plastik. Dua karung. Tuh, di duitnya di kantong kresekin, yuk. Kalau kita mah ikan di kantong kresekin, ya. Jangan disamain orang miskin sama orang kaya. Ini kan ente, ane udah hitung tuh semuanya. Ini semua, Bang. Ente apa? Ente biasanya kalau plastik begini biasanya buang bangke. Taruh di mana nih? Taruh di teras. Jangan ente-kentit. Emang ane gak tahu taruh. Jangan main-main apa. Sama tuh nasab ente. Emang lama. Tiak. Sambil aja. Iya, enggak apa-apa. Lama amat sih. Iya, tenang. Ani sengaja ngumpulin ente memang mau bagi-bagi rezeki. Iya, sabar. Kalau soal duit mau cepet-cepet aja. Iya. Wajar kalau mau dapat duit kudu nunggu, ada usaha dikit. Usaha ente kan cuma nunggu doang, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua, ya, yang kaum duafa, orang belangsak yang miskin permanen. Ane sengaja ngumpulin ente memang mau bagi hadiah, ya, bagi sodako. Soalnya kan ane makdit musawaroh, orang terlanjur kaya yang love file. Ya udah. Ya udah, enggak usah merongos, tenang aja, ya. Oh, yang merah ini nih, yang merah. Oh iya. Nah, ini. Siapa bilang? Ane mau ngasih ente 5.000 enggak? Enggak. Oh, enggak. Nih, ane mau ngasih ente nih. Gak dimana. Orang miskin dikasih rezeki bukan diterima kasih. Ente? Ya, Bang. Ente ntar nih ceritain. Ya kita enggak jadi bagi, Bang. Hah? Jadi bagi. Siapa yang mau bagi ente? Astagfirullahaladzim. Mat, kita nunggu dari tadi nih, Mat. Lu ngapain pakai minta sih sama... Kagak usah. Udah enggak usah diminta. Berdua. Hah? Enggak, Bang, penghinaan. Balik, yo. Orang gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Abang kebangetan, Baik-baik, Bang, dikutuk lo. Hah? Orang miskin mah kutukannya kagak berlaku. Malaikat banyak yang gedak sama orang miskin. Kerjaannya nyandong, minta mulu kayak aneh dong. Usahe, hai usahe, jadilah orang kaya. Enak banget gue yuk sama Bang Nadit. Kenapa orang kayak dia tuh dikasih umur panjang sama Allah? Gue rasa dia gak belajar yuk. Orang itu kan dilihat dari lisannya, beriman apa enggak. Jika sih, Mat. Tapi sampai itu harus legowo, Mat. Emang kelakuan Bang Nadit kan seperti itu. Iya toh? Lu enteng banget ngomong legowo. Lu gak tersinggung yuk, dihina kayak begitu tadi. Ya lumayan tersinggung sih, Mat. Tapi dikit kayak sampean. Kalau sampean 100%, ya aku sih cuman 98% lah, Mat. Dikit kan? Kupra, cuman beda 2 doang lu bilang dikit. Yo, kalau kagak ada hukum nih, gua bakal cintang-cintang tuh Bang Mali. Serem amat sih, Mat. Abang nih, jadi kagetin. Kalau semaput gimana? Lu jadi tukang daging? Udah kebanyakan. Bang, dia itu tuh lagi kesel, Bang. Lantaran diejek, terus dihina, terus sama Bang Madit. Begitu, Bang. Weh, bagus dong kalau gitu. Kacung! Lu kenapa ngadu ke Bang Ali? Percuma. Kagak bakal dibela. Yang ada kita malah dicengin, tau gak lu?
Maksud gue begini, Mat. Kalau orang dihina itu lagi dilatih masalah kesabarannya. Nah, kalau kita dihina, dosa kita itu diambil sama orang yang menghina. Lu gak kepengen dosa lu diambil? Tau. Kalau aku sih, Bang, ya senang-senang aja. Tapi kalau terus-terusan dihina terus gitu, Bang, ya dongkol juga, Bang, kesal juga. Oh, gue ngerti, yo. Maksudnya Bang Ali, kalau kita dihina sama orang, kita harus tetap menebar senyuman. Gini lo kalau senyum bibir lo cakep banget. Kayak bibir iklan. Iklan dot, tapi buat anak gajah. Gak usah ngomong, Bang. Ngedek aja. Maksud gue begini. Lo pilih mana? Hina di mata manusia tapi mulia di mata Allah? Apa mulia di mata manusia tapi hina di mata Allah? Ya, pengennya sih hina di mata manusia tapi mulia di mata Allah, Bang. Ya kalau begitu diam deh lo. Emang udah takdir lo kali dilahirin buat dihina. Aduh. Gowo, Mat. Banyak orang lantaran dihina jadi orang besar. Hah? Ya juga ya, Mat. Berarti kita harus legowo, Mat. Ah, legowo mulu. Bosan gue dengerin lo, legowo, legowo. Rongos. Yuk. Kasian nih. Orang mah pengen lebaran sama keluarganya. Dia malah ditinggal sama keluarga ke luar negeri. Iya ya, Mat, kasian ya. Untung aja orang tua kita itu gak begitu ya. Hah? Lu kenapa ngomong kayak begitu? Ya iyalah, Mat. Orang tua kita mana ada duit coba buat ke luar negeri. Uang berangkat haji aja gak pernah kesampaian. Oh iya, maaf, Mat. Udahlah. Udahlah, Mat. Jangan debat dulu. Kita hibur dia dulu, kasian. Ya? Ayolan. Assalamualaikum. Jam. Udahlah, gak usah dipikirin. Ya biasa kok dicuekin sama orang yang kita sayang tuh emang nyakitin, Jam. Kayak ada yang sayang sama lu aja, yuk. Paling bapak lu doang yang sayang sama lu. Ada, Mat, Cingina. Dan itu nyakitin hati banget, Mat. Sampai ke ulu hati. Mati aja lu sekalian. Udah, Bang Mamat, Bang Karyo, gak usah berantem. Percuma udah maaf-maafan lebaran, kan? Kalau mau nemenin saya di sini, saya makasih banget. Iya, kita temenin, Jam. Tapi lu jangan murung kayak gitu dong. Bengong kayak ayam sayur lu, ah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Siapa bilang? Jam itu sedih bukan lantaran dicuekin keluarganya. Dia sedih karena merasa keluarganya belum beriman. Ya itu sama aja, Bang, sedih namanya. Apa bedanya, Stay? Ya beda. Kalau dia sedih, terus dia ngedekatin diri sama Allah. Nah kalau lu sedih, kalau ngikutin hawa nafsu, bahkan menjauh dari Allah. Kata siapa, Bang, kita menjauh dari Allah? Ada kok buktinya. Kemarin bulan puasa, kita full 1 bulan puasa. Kan, yuk? Iya. Orang-orang zakat, kita juga zakat, Bang. Walaupun cuma sedikit, kagak banyak. Kan, yuk? Iya. Terus, kita juga ngejaga silaturahmi, Bang, sama warga-warga kampung. Nah, waktu orang-orang minta maaf, kita juga minta maaf kok. Termasuk ke Bang Madit. Yang paling kita keselin. Iya, Bang. Abang ini jangan asal deh kalau ngomong. Emang siapa yang bilang, Bang, kalau kita itu menjauh dari Allah? Siapa yang bilang? Mulut lo. Bagaimana gue gak mau bilang lo ngejauhin dari Allah? Kalau tiap hari kerjaan lo cuma ngedumel, ngerutu, ngomel. Ini, Bang, nih. Itu kan kerjaannya si Mamat ini. Aku sih gak pernah, Bang. Iya, kenapa jadi nyalain gue, lo? Apa bedanya sama lo, yuk? Lo baru dicuekin gina. Udah merasa orang paling menderita. Tapi dicuekin Allah, lu gak pernah mikir. Gantung diri elu sekalian, biar selesai hidup lu. Tega banget sih, Mat. Diam. Dengan sosok lu. Ya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Mat, Bang Karyo. Saya ke panti dulu ya. Yo. Makasih ya udah nemenin saya tadi. Yo, jangan sedih-sedih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.